Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Melon GG Oke sahabat Melon GG Saat ini tanaman saya sudah memasuki usia 23 hari setelah tanam Dan hari ini kita akan update Setelah pengaplikasian menggunakan Ferosi atau antivirus Ferosi dan biogas Dan ini sekitar 4 hari ya Dan sebelum ke tanaman yang di Semprot kemarin ya, yang kena buret atau kena trip, kita akan lihat-lihat ini ya, pertumbuhannya dulu. Seperti ini teman-teman ya, umur 23 hari setelah tanam, ini di cabang ya, kanan kiri, ada yang tiga, ada yang dua. Ini bagian pinggir teman-teman ya, alhamdulillah ini ya. Dan ini lahan 1.400 meter persegi untuk total tanamannya. Sekarang ini di cabang 1600-an. Kalau di sistem tunggal di bagian pinggir ini 3000 lebih ya, 3200-an sampai 4000 muat kalau untuk kapasitas 1400 meter persegi. Dan langsung saja teman-teman ke tanaman yang sudah saya semprot ferosi dan biogas kemarin ya. Dan hasilnya bagaimana untuk serangan kutu kebul dan tripnya. Dan ini teman-teman, ini ya hasil dari penyemprotan menggunakan ferosi atau antivirus menggunakan ferosi ya dan biogasnya teman-teman ya ini bekasnya ya ini jadi sudah ada uh, dia sudah ada pucuknya ya ini sudah mulai ya mulai bergerak dia ya mulai maksudnya mulai tumbuh dengan normal lagi ini sudah kelihatan ya untuk hasilnya selang empat hari ya empat hari ke lima harinya ini sudah mulai kelihatan ini bekas-bekas purutnya teman-teman ya kelihatan banget ya ini dari tangkainya saja sudah kelihatan ini ini jadi saya buang untuk tunas-tunasnya ya usia 23 hari setelah tanam alhamdulillah ya ini teman-teman ini jadi dia juga menyebar ke sini juga untuk purutnya ini ya untuk kebulnya tekan kena trip ini dia tinggal besok pemberian nutrisi ya nutrisi lagi biar daunnya lebar ini menggunakan bisa menggunakan magnesium sulfat, terus dikasih Santa Mikro juga bisa teman-teman ya di di mix jadi satu. Sebelumnya nanti biar stomatanya terbuka disemprot dulu pakai itu, pakai uh, Mama Lemon juga bisa teman-teman ya disemprot dulu, baru di uh, disemprot sama Mama Lemon, baru disemprot lagi menggunakan uh, Santa Mikro dan magnesium sulfat dan untuk tunas-tunasnya teman-teman ya ini kita karena mau di daun 6 jadi kita akan buang ya ini yang bawahnya juga ini ya ini kan masih 1 2 3 4 5 ini ini kita buang kita karena 6 nya sini biar jadi ya di sini ya nah ini nanti akan kayak gini teman-teman ya umur 23 hari setelah tanam ini tunas bakal buahnya sudah ada ini ya ini belum ada nih masih mulai. Jadi ini juga telat untuk pemasangan ini ya. Ini untuk pengaitan. Pengaitan saya menggunakan pita kayak gini ya. Jadi pakai tool tap apa tap tool ya, tap tool maaf, tap tool. Untuk pengerjaannya biar lebih cepat. Ini tanaman umur 23 hari setelah tanam. Dan kayak ini eh, saya support menggunakan ini ya. Eh, kayak Gramason, tak, ya. Jadi ini uh, kontak biar akarnya yang itu tidak mengenai. Kalau pakai sistem ini kan pasti dia nyerangnya ke akar. Takutnya nanti ke melonnya juga. Jadi pakai yang kontak saja untuk pengendalian gulma. Nah ini contoh yang sudah mulai ini ya normal lagi, teman-teman ya, mulai normal. Ini yang kena trip ya, trip dan kutu kebul. Dan ini, ini juga ya. Ini hasil pengaplikasian menggunakan virusi Alhamdulillah sudah mulai bagus umur 23 hari setelah tanam jenis melon darah ya ini jadi untuk Ketahanannya sendiri untuk melon darah ini sangat kuat sekali dan untuk serangan seperti jamur kresek ini juga ada teman-teman ya ini satu pohon juga ada jadi lebih sering saya semprot menggunakan uh, ini ya rebusan jahe juga Terus kalau pakai fungisidanya, fungisidanya ke yang beli di toko saya pakai di tan teman-teman ya. Ini. Jadi hujannya di sini masih intensitasnya sangat tinggi sekali. Semalam juga hujan deras. Nih. Ini hari ini peng ini ya. Pengaitan ini tanamannya. Ini contoh yang kena. Ini sudah sembuh, ini e, mulai muncul tunas-tunasnya pucuknya sudah mulai sembuh juga. Sudah tinggi, teman-teman ya. Ini tanaman jenis melon Ini subur sekali. Sampai suburnya ini lupa dia ini mau jadi bunganya belum ada ini besok disemprot biar jadi bunganya. Nih, sangat subur ini seperti daun uh, apa itu? selada ya. Selada air. Kalau untuk serangan jamurnya alhamdulillah terkendali ya. Lebih sering saja kita semprotkan fungisida mau yang organik buatan sendiri pakai jahe atau yang pakai ditan teman-teman ya. Saya kalau pakai antrakol enggak ini enggak mampu kayaknya. Jadi saya langsung pakai yang namanya ditan teman-teman ya. Nih, ini sudah selesai tadi pengaitannya. Pengaitan Uh, Sulur-sulurnya ini sudah selesai Jadi tinggal yang sebelah sini Yang belum selesai Oke okay, teman-teman ini tadi uh, Update setelah Pengaplikasian menggunakan ferosi Selang 4 hari ya Selang 4 hari penggunaan ferosinya Dan biogas hasilnya Ini teman-teman ya sudah lihat sendiri uh, Untuk Pucuknya ini Bagian pucuknya sudah mulai tumbuh lagi ya Ya ini pengaplikasian menggunakan ferosi sangat bermanfaat sekali. Ya ferosi ya ini ya penggunaan ferosi, alhamdulillah aman dan mulai tumbuh lagi yang baru ini bagian pucuknya siap. Coba saya fokuskan lagi biar teman-teman tahu ya ini. Kemarin saya pakai ferosi dan hasilnya menggunakan ferosi bagaimana? Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Sorry. Terlalu dekat. Kita akan fokuskan. Alhamdulillah ya, ini untuk bagian pucuknya sudah mulai tumbuh lagi nih. Oke teman-teman, update untuk usia 23 hari setelah tanam jenis melon darah. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.